Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel ya guys. Di sini di channel Mandalika Garden. Ini kita akan membahas tentang tip dan trik perawatan timun atau budidaya timun di musim penghujan ya guys. Jadi hari ini itu kan memang sudah masa transisi ya dari kemarau ke hujan. Maka hari ini kita membuat tip dan trik untuk budidaya timun di musim penghujan ya teman-teman. Semoga dengan adanya trik dan trik ini ada manfaatnya buat saya sendiri dan umumnya buat teman-teman semua petani di Indonesia. Jadi sebelum kita urai semua teman-teman ya di sini apa saja tip dan triknya, tetap di sini teman-teman di channel Mandalika Garden. Tolong dibantu, disupport channel ini biar berkembang dengan cara dengan like, di share, di subscribe dan di komen. Let's go, kita ikuti videonya ya guys. Jadi langsung saja ya teman-teman ya, trik dan trik yang pertama ya teman-teman dalam membudidaya timun di musim penghujan itu adalah mengurangi kadar pupuk teman-teman ya. Jadi dalam musim penghujan teman-teman itu memang pupuknya harus dikurangi teman-teman ya. Jadi terutama di pupuk N teman-teman, di unsur nitrogen. Jadi mungkin kalau kebiasaan saya, mungkin kebiasaan saya itu kan biasa 3 gelas ya, dikasih 2 gelas teman-teman. Cuman ya tetap kondisional sebetulnya. Cuman basically-nya yang pertama itu adalah mengurangi kadar pupuk teman-teman. Jadi seperti itu tip yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua, hindari pemupukan kompos atau organik teman-teman. Jadi sebetulnya kenapa saya bicara seperti itu? Yang kedua ini karena di musim penghujan itu biasanya pupuk kompos atau pupuk organik itu bisa mendatangkan jamur teman-teman. Namun apabila teman-teman pengen ya tidak apa-apa. Artinya ada trik juga teman-teman. Artinya kalau kita mau mengasih pupuk kompos itu diusahakan itu ditimbun, artinya memang di dalam tanah teman-teman, jangan ditabur di atasnya teman-teman. Kalau di atasnya ini memang lebih mudah, artinya tidak mengatakan kalau dikasih pupuk ini organik itu pupuk kompos ini langsung kena jamur, tidak, cuma berpotensi, artinya berpotensi itu kemungkinan besar kena di musim penghujan, karena di musim penghujan itu kan lembab tanahnya seperti itu. Itu yang ketiga teman-teman ya. Yang ketiga itu waspada serangan jamur teman-teman. Jadi di musim penghujan saya kira memang tani timun itu saya kira memang fungisidenya itu diperketat menurut saya, karena memang di musim penghujan itu kan memang mudah kena jamur tanaman teman-teman. Jadi kalau saya pribadi memang biasanya kalau biasa saya itu memang harus rajin itu menggendong sprayer teman-teman. Kalau nggak sprayer nanti kena jamur teman-teman. Jadi tip yang ketiga itu kita memang diperlukan waspada dengan jamur, artinya memang fungsi kita diperketat atau diperbanyak teman-teman. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat pengaturan drainase teman-teman. Jadi kalau di musim penghujan itu teman-teman yang perlu kita pastikan air teman-teman, berarti jangan sampai menggenang ke dalam gulutan atau sampai tanahnya kena kena banjir atau kena air, itu kan nanti kan mati teman-teman. Jadi yang tip yang keempat itu adalah pengaturan drainase atau masalah pengairan teman-teman. Artinya ya simple, artinya memang kalau bisa itu tanaman kita jangan sampai kena air yang terlalu banyak teman-teman. Jadi memang kita aturlah sedemikian rupa bagaimana bisa membuang air apabila nanti ada banjir, ada hujan, ada curah hujan yang tinggi. Itu seperti itu ya teman-teman. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu pengaturan ajir teman-teman, atau pengaturan ajir. Ajirnya itu kalau di musim penghujan itu memang harus kuat teman-teman, karena memang biasanya kan ada angin, ada hujan, ada angin, itu mudah roboh. Karena timun sendiri itu kalau di musim penghujan pertumbuhannya bagus, daunnya rimbun, buahnya banyak, nanti roboh teman-teman. Makanya kalau saya sendiri sudah saya sering katakan bahwa kalau di musim ini teman-teman ya, musim penghujan itu lebih baik memakai ajir silang. Jadi bukan ajir yang parah-parah teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini tip dan trik dari saya teman-teman ya. Ini semoga ada manfaatnya. Jadi
Gini teman-teman, saya ini biasanya tuh berbagi teman-teman, bukan ahli menggurui teman-teman. Mungkin teman-teman banyak yang lebih pintar daripada saya. Gini, cuman hari ini saya berbagi pengalaman pribadi saya. Jadi saya bertani itu ya hampir kalau ada ini yang tahun ke-6 ke-7 ya teman-teman. Jadi sedikit banyak sudah punya pengalaman karena saya sering menanam itu sepanjang tahun teman-teman ya. Jadi ya sepanjang tahun lah itu sering menanam terus dari dulu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oh ya teman-teman ya, ini sekedar informasi buat teman-teman yang apa ini pengen jadi YouTuber atau belajar nge-YouTube ya. Mari kita belajar sama-sama teman-teman ya. Karena saya tuh sebetulnya suka nge-YouTube teman-teman, suka membuat konten. Jadi selain konten pertanyaan juga ada konten-konten lain. Jadi buat teman-teman yang apa ini pengen nge-YouTube ya, silakan sini hubungi di WA saya, nanti kita akan belajar sama-sama. Jadi terima kasih teman-teman ya telah menyimak video ini sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.